Di sini bermulanya keenakan menu istimewa masyarakat Melayu ini. Inti pati utamanya beras pulut dan santan. Gabungan antara satu sama lain itu tidak pernah berpisah untuk membentuk lemang. Dari dahulu ia meraikan kita. Lemang Matani ini dah lama. Sejak saya kecil sudah ada. Lemang ni istimewanya pelbagai kaum dan bangsa akan beli datang ke sini. Sesudah memasukkan beras pulut dan santan ke dalam buluh, kini tiba masanya buluh dibakar untuk memasakkan isi dalamnya. Kerana pengorbanan besar buluh yang membakar diri untuk melindung isi dalamnya, justru itu kita dapat menikmati kelazatan lemang padu Matani. Untuk pembakaran yang sempurna, agar lemang yang dibakar masak sekada, api yang membakar harus dijaga dengan rapi. Jika tidak, musnah lemang yang diinginkan. Alhamdulillah, habis juga. Ini dah boleh kemas-kemas dah ni. Okey, bang. Assalamualaikum. Ni tiga ni saya bawa balik. Saya beli, ya. Okey, terima kasih, ya. Ya, Datuk Sri. Terima kasih, Datuk Sri. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aid Mubarak. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqbulin. Sempena sambutan ini yang diraikan oleh semua umat Islam di negara kita dan seluruh dunia, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari kita kuatkan semangat kesatuan rakyat Malaysia, membangunkan negara, menyelamatkan negara dan memulakan daripada diri kita setelah Ramadan Karim. Kita membersihkan diri, jiwa kita supaya mengangkat martabat keluarga kita, masyarakat kita, negara kita sebagai satu kesatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.